Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan share build yaitu Magi Farming ya, atau INT Log. Nah ini dia buildnya. Untuk build kali ini kita pakai INT 223, fitnya kita kasih 20 dan full look. Kenapa kita kasih fit? Agar kita dapat HP-nya banyak ya, nanti HP-nya banyak, minimal 20 lah kalian kasih, lebih juga boleh jika kalian ingin lebih banyak HP. Dan ini untuk skillnya, nah sindak-sindak ini minimal level 5 ya guys ya. Kalau kalian ambil level 1 ini rugi banget ya, nggak guna. Minimal level 5 atau 4 lah, 4-5 lah, karena finale itu makannya itu paling kecil 3 itu kalau nggak salah. Kalau 4 sih masih ketolong, kalau 1 nggak guna itu. Jadi kalau kalian ambil ini minimal level 4 lah, 4 atau 5, biar nggak terlalu sering snack attack. Dan untuk snack attack ini kekurangannya cuma satu ya, nanti damage kalian akan berkurang kalau nggak ya. Jadi damage kalian akan berkurang, mungkin kurang dari 10% lah kekurangan damage nya untuk skillnya full finale ini. Impactnya level 7, stormnya level 10 buat farming. Ini penting banget ya guys ya, harus kalian ambil untuk farming. Ininya terserah kalian mau kalian isi berapa, sesuai mak ampe kalian. Kalian ambil berapa aura buat meningkatin attack kalian, mau kalian farming atau kalian lawan boss, itu berguna banget nih, nambah attack 30%. Sialnya ini misetunnya enggak ada lagi, ini level 1 aja, karena menurut saya itu platnya cuma sama aja 1% untuk semua. Level 10 juga saatnya 1%, jadi rugi kalau ambil banyak-banyak. Nah ininya, ini diambil boleh enggak juga boleh ya guys ya, enggak saya rekomendasikan tah, enggak saya rekomendasikan kok, jadi enggak usah diambil juga enggak apa-apa. Nah ini buat heal atau buat heal kartu kalian, main si healnya ini enggak bisa dipakai. Oke, kombonya ini saya sekalian aja, ini combo buat lawan bos ya, jadi nanti bosnya langsung OT berhentilah, jadi enggak gerak-gerak, jadi finale kalian bisa kena 100%, enggak miss gitu kalau pakai like combo ini. Untuk combo farming ya seperti biasa ini doang, dan untuk finale saya pakai combo ini biar enggak gampang kena skillnya bos atau serangan bos. Ini buat cancel aja ya guys ya, jadi jarak jauh nanti enggak, nanti cancel finale biar cuma impact sama finale doang. Kalaupun musuh sudah mati kena stun nanti kena skill ini, atau kalian bisa ganti sama MP charge, terserah kalian mau mana. Ini juga bisa diganti, walau farming kalian kurang gigi kalian pakai magic storm smith. Oke, untuk equipnya sih saya punya MD nya 3 ini, mau pakai kalian pakai semua yang mana terserah kalian sih. Ini yang dari event saat ini ya, extra nya bala-balan juga, extra nya
totalnya itu kalau nggak salah gue dapat murah tadi sekitar 200-300 k ini di market tadi dapatnya, murah lo budget lah kalau saya bilang. Salah lagi. Nah untuk yang ini MD dari event juga saat ini. Untuk installnya ini mahal ya guys ya, upgrade-nya aja mahal. Imitachi ya kalau nggak salah ya mahal ya. Untuk armornya INTM Emtek, ini saya pakai Konos aja ya. Main agro juga ada di sini. Untuk topinya kita pakai yang ini ya, Mysterious Shot. Ini harganya murah banget di market, kurang dari 50k masalah. Ada yang kadang jual 10k 20k itu. Kita carinya NT plus 5, kasepnya tambah 400, mak MP nya 450. Kalau yang dari blacksmith itu mak MP nya sama kasepnya 500, tapi ini dari drop monster ya kurang. Untuk ringnya sih saya sarankan yang nambah INT sama mag HP, karena ini ringnya ring buat DPS ya, bisa pakai aja lah. Oke guys, kita tes untuk finalnya dulu ya. Untuk equipnya ini dia, saya belum set tadi equip finalnya. Unit MP staff INT 7%, INT plus 14, mag attack plus 7%. Installnya sampi ya. Untuk shieldnya juga sampi doll, ini nambah maka B 1k. Untuk anu sama aja dari tadi, kita tes aja. Dia ngeluarin damage areanya dulu yang besar itu. Nah, kita langsung pakai final ini. Enggak lari dia. Oke. Nah, kita dapat damage 950k. Oke guys, kita coba untuk yang MD-nya ya, Acom Automatic Division. Magic Divisionnya kita pakai Wind Element, Persiapas Butter Damage sama Emetek plus 7%. Damage-nya sih udah lumayan. Itu masih enggak nyampe 8k. enam paling tinggi tadi udah satu hit sih. Ganti bumbunya. Hampir 12k.
kita pakai yang lain aja coba. Ini dari Evan ya, kalian bisa dapatnya dari Evan Driving ini. Terlalu gede sih untuk yang ini. Jenisnya sih sekitar 15 tahun. Tidak bisa guys, kita coba punya healer. Oke guys, itu dia build dari saya, semoga bisa membantu atau bisa jadi referensi buat job market farming kalian ya. Oke, terima kasih dan jangan lupa subscribe dan like channel saya agar mendapatkan informasi update terbaru. Oke.